engineering merakit sebuah mobil listrik yang bernama komputer Metromoda atau disingkat COMO. COMO itu adalah cabi dalam bahasa Indonesianya, dengan merek Metaki atau menang dalam bahasa Indonesianya, dan berkapasitas 12 orang, dan di dalamnya dilengkapi dengan teknologi metaverse. Bagaimana kita bisa melihat sebelum kita mengunjungi lorong-lorong kita dan tempat-tempat yang terbaik di Kota Makassar, kita bisa menikmati dengan Oculus. Inilah mobil yang sangat modern, di mana di sini tidak memiliki kaca spion, tapi semua dengan sistem kamera. Dan kemudian di sini bisa diperlihatkan bahwa semua kita rancang dengan memakai sensor.